Halo, balik lagi dengan Cari Cara Channel dengan saya Ilham Baito. Nah, pagi ini yang cerah ini. Nah, pagi yang cerah ini saya mau cobain sebuah sepeda lipat 3 lipatan merek Element Bike yang katanya mirip Bronton sih. Ini baru pertama kali sob, makanya cobain biar gak penasaran. Dulu pas rame-ramenya pesawat Bronton saya sih polis aja karena memang sudah tahu harga sepeda lipat merek ini mahal. Berselangnya waktu, akhir-akhir ini banyak kemunculan seri mirip Bronton. Ya salah satunya yang saya mau coba ini, Element Bike yang mirip sama sepeda lipat dari Inggris itu, katanya sih seperti itu. Kita coba kondisinya aja sih sob. Rasanya pas saya naik sih beda sama seri 2 lipatan, rasanya lebih kaku yang 2 lipatan sih. Atau mungkin cuma perasaan saya saja, yang jelas terasa capek sob. Soalnya biasanya pakai roda 20 inci sih. Element Bike ini pakai roda 16. Nah, roda 16 itu lebih kecil dibanding roda 20. Tapi jika bisa dipadukan dengan gear ratio yang tepat, akan menghasilkan sepeda yang nyaman juga sob sebenarnya kalau pakai 16 ini. Sedangkan seri yang saya pakai ini menggunakan crank besar dikombinasi dengan internal gear. Ini mereknya sob. Dan lumayan juga sih speednya, jadi bisa membantu untuk beberapa medan yang kita lalui. Kalau di Goes ada suara bunyinya sob, dengar gak? Nah, dengar kan? Ada suara bunyinya. Kalau up jangkrik bunyinya saat kita nggak Goes itu bunyi dia. Ini kebalikannya sob, saat di Goes ini malah bunyi. Mungkin ada pelatuknya di dalamnya yang harus dimasukkan biar gak bunyi. Nah, saya nggak berani bongkar sih sob, ini kan saya pinjam, nggak berani ya. Saya nggak tahu lagi sepeda yang saya coba ini apa seperti itu ya. Apa sepeda yang lain yang merek spek ini juga sama gitu maksudnya? Atau cuma seli ini aja yang saya pinjam ini seperti itu. Tapi bicara tentang group set, seli ini kalau mau pindah gigi harus jam dulu sob, jadi nggak pas di pancal baru pindah dia, nggak kayak push set eksternal kan. Dia sih pancal naik, nggak dipancal nggak naik kan gitu. Ini kalau dibuat datar rasanya enak sob, rasanya kencang. Wheelbase-nya juga cocok sesuai, cuma nggak cocok pakai stang kupu-kupu ini sob. Nah, yang saya rasakan sih nggak nyaman pas di Goes kayak gitu, terlalu nunduk lah ya. Mungkin beda yang pakai ya, maklum kan seli pinjaman. Atau mungkin handle post terlalu pendek, sekitar kurang lebih sih 25 cm ini sob. Yang paling tidak nyaman sih posisi lengan ini tidak lurus dengan tangan buat posisi narik kabel, apa maksudnya brake levernya. Apalagi brake lever ini merek Litebo ini agak keras kinerjanya jika direm. Padahal ini menggunakan U-brake. Kita nggak tahu lagi ya. Kalau saya sih merasa nggak nyaman, mending ganti radius saja lebih nyaman. Cuma ini kan U-brake. Waktu digunakan buat belokan agak susah sob kendalikannya sob. Harusnya dengan roda 20 maksudnya, harusnya dengan roda 16 ini lebih lincah. Mungkin pengaruh stangnya ya sob, atau terlalu besar yang naik. Mungkin aja. Nah, meskipun seperti itu, Goes-nya enak sob menurut saya sih, soalnya kan pakai ban luar aspal tipe ini, kayaknya cocok sama aspalnya, jadi agak nempel gitu kayak perangko. Waktu dicoba nanjak ini agak lumayan berat rasanya sob, jadi feeling saya bisa jadi gara-gara bahan sepedanya atau internal gearnya atau yang naik sob. Tapi masih tergolong nyaman sih saat ditanjakan, cuma mungkin belum terbiasa aja kayaknya sih. Seli ini juga saya acungi jempol sob buat sadelnya, jadi rasanya empuk sama ada rongga di tengahnya ini sob, jadi kalau kentut langsung bisa tembus gitu. Itu beberapa yang aku rasakan saat cobain test ride-nya. Nah, pedalnya ini agak seret sob, memang kalau seloncer MKS sih beda banget memang, tapi not bad lah. Cuma dibuat rilis seperti ini agak
dipasang lagi ini agak susah juga sih sebenarnya. Terus raknya ini kalau nggak salah bawaan bonton sih sob. Belada manis juga ditaruh di sini. Kalau dilipat kayak gini sob. Susah loh memulai saya ini sob. Ya buat. Buat males saya beli sali 3 lipatan ya ini sob. Ini kuncinya dari plastik sob. Terus ini kalau saya agak lama buat kunci atau bukanya, jadi agak gimana gitu. Yang paling cepet memang yang belakang sob. Cuma sali gini gak bisa buat ngomong seperti kasih kuncian panji di belakang. Soalnya standarnya pakai rak ini, gak kayak yang lain kan pakai standar biasa. Yang pasti kalau sepeda lipat 3 lipatan ini perawatannya harus ekstra sob dibanding 2 lipatan sih, tapi lebih ringkas kalau dilipat atau pas tadi kowes dilipat ditaruh mana seperti itu kan. Ya mungkin seperti itu ulasan sepeda lipat 3 lipatan ini merek Element Pack yang dapat pinjaman sob. Gak banyak saya kritik, takutnya yang punya marah sob. Ya sekian dulu dari saya mau pulang dulu, kebelet ini kayaknya. Dadah.